tempat terkenal Grand Bazaar. Grand Bazaar tempat tempat perbelanjaan yang terkenal itu. Grand Bazaar Eminu. Itu bling-blingnya ter bungkus. Grand Bazaar itu selalu ramai guys katanya, jadi tempat perbelanjaan yang paling murah dan tempat-tempat turis belanja di sini, termasuk dia belanja juga. Nah, kita jalan-jalan aja, lihat-lihat aja. Ngantrinya begini nih. Ai, kita lagi di pasar beli cabe. Kita ke pasar beli cabe. Enggak, lo bisa nih beli di sini aja teh. Oh, kopinya. Tapi nanti kita minum. Kalau yang di kita nggak punya mesin kopi jubuk, kopi ini udah jadi, emang udah tinggal nyeduh kayak tuh kan kopi Indonesia yaki gitu loh. Oke, okay. Ya ntar bisa lewatin kan. Ini juga ini beda. Ini kita ke pasar mau beli kopi, mau beli cabe, mau beli bawang. Tuh, aku beli di sini aja ya. Ini karena kita ke sana baru naik. Beli kopi, lihat itu dulu. Kopi ini. Kita tuh beruntung banget ya, dapetnya nggak ngantri. Ini biasa panjang loh. Ya udah, ntar. Wangi banget ya, aduh ya. Tapi aku ke pasar Istanbul. Kalau udah keluar dari sini, harganya agak mending. Misalkan kayak tadi tuh gelas 30 turkis lira di sini bisa dapat. Iya, ini karena ini pasar tradisional, guys. Ini banyak. Selamat sore. Oh iya. Indonesia Abi. Sama Ben Orange. Sampai. Kayu manis. Ini lebih murah ya, lihat 35 sih. Kan kalau yang kemarin tuh dicampur-campur, misalkan sama dia detox, rumusnya apa kayak dicampur gitu, kayak ada berisik dong. kufur. Jadi udah ya, kita kan hampir keluar ini apa namanya pasar tradisional Limon Kolhova. Oh, ini duduknya ini, begini. Ini Persia. Persia ya. Mix Turki Arab. Lima Bali. Deli Delight itu juga delightnya. Ini juga delightnya. Ini bagus. Merhaba. Oh, ini nih yang ini nih. Segini tuh kira-kira berapa sih? 600 Turki lira. Okay. Kurang lebih. Karena kan dia ditimbang. Guys.
pasar tradisionalnya, cuma bedanya di sana becek, di sini kering. Ya kering karena belum hujan aja. Belum hujan. Kalau hujan kan becek. Becek lumpur. Asli, benar-benar pasar tradisional. Kenapa Lili beli kopinya sekarang? Karena kadang lupa, bahkan Lili lewat sendiri lagi jalan, datang dari mana pulang ke mana? Betul, betul. Harus begitu emang. Iya. Di sini ada duren, Kak. Kayaknya kemarin ngeliat deh. Itu pun yang jualan masih orang Indo. Enggak ada. Kirain ada duren. Enggak, Lili kalau lagi pengen banget ada beli di orang Indo itu. Keluar di mana, masuk dari mana kita? Tadi kita kan keluar, jadi masuknya juga. Ya enggak apa-apa, lewatin sini sambil lihat ini juga bagus. Jalan-jalan. Ini apa ini? Si ibu meniterap nak gitu. Ini apa yang jeroan sama kerang? Oh, mereka makan kerang kayak gitu mentah ya? Enggak, itu matang, Teh. Oh, matang. Jadi di dalamnya udah dipakai nasi. Terus tapi enggak tahu, pernah nyoba sekali seumur hidup tinggal enggak di enak sini. Enggak suka karena enggak pedas jadinya. Nah, kita kan kalau kayak seafood gitu kayak pedas ya.